Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad azama maulidikum tu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Hadirin mukarram wa mutarram, para alim ulama, para kiai, para ustaz dan ustadzah, muratibul acara, para qori dan qori'ah, alladzi lam yuzkar ismuhum, yang saya tidak sebut satu persatunya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takziman saya. Aparatur pemerintah, baik yang berpangkat sipil maupun militer, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Denramil, Bapak Kapolsek, Bapak DPD, yang mudah-mudahan mereka bisa membawa masyarakatnya atau kampungnya dijadikan kampung baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Iya, kepala desa Bapak Nano luar biasa. Selama kula iya turun panggung naik panggung, karena iya ngayakan desa, ngayakan pengajian. Mudah-mudahan iya Bapak Lurah, Bapak Nano beserta reng-rengana nyaeta dipasihan ilmu anu manfaat, sehingga jadi lurah-lurah anu bener, anu lurus, bakti ke Allah sareng ka Rasulna, bakti kana agama serta nagarana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Degakan tun marin bapak-bapak juga ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, segenap para pemuda yang saya banggakan dan para pahlawan yang saya cintai. Aduh yang kanan ini mah. Dan ini mah ditolong, malepot, ditarik monyong-nyong. Atau kulitnya bilaku, pakein bedung mah. Yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam semakin larut, udara semakin dingin dan mencekam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan para pemudi, mendengarkan suara qori yang begitu merdu, bergema dan berirama, inilah Ustadz Angling Dharma. Gondrong kulamanya gestinglah kulaman gondrong los asal dari sholat baik daripada botak tukang maling kalapa. Mali barondrong mali samutang sana dan gondrong tapi ganteng. Bisa mati kain baik ya. Terus gua mau buka beren gitu deh. Kunan ya buka beren. Iya gara-gara lockdown. Kamari tiangannya ayah corona atau ayah lockdown. Barang di lockdown ayah temenan kamar mana. Kita di kamar dan temenan kamar mana. Atau sekalian aja roh open. Bunga sampai berum. Tapi alhamdulillah. Sebab wasilah lockdown. Pemajikan kuda renuh deh. Atau yang mau kawin. Kenapa menaik kuyat maju kumah. Puji syukur maring Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani, sehat rohani. Dengan adanya kita dikasih sehat jasmani dan rohani, sehingga orang sadaya biasa ngaril mumpung jongkok karangak berwajah bertatap muka dengan masyarakat. Amin ya.
Sukasari di dalam rangka pangaosan atawa peringatan Maulid Nabi Muhammad. Pengajian bulanan sekalian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pemerintah desa Sukasari enggak modern lagi. Bapak Lurah Kepala Desa Nano Bayu Laksono Firman Maulana Universitas Primagraha. Penceramah Kiai Haji Ahmad Bustami, Kiai Angling Dharma Kasep. Mudah-mudahan khususna urang dieu umumna anu hadir di dieu wabil khusus kenging syafaat fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sehingga orang sadaya tiasa nyadikan surga na Allah subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal kepada baginda alam yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Iya ulah bat-batnya ulama malam bat-bat ngalkin cemen-cem wahyu belebet sawarna tangis dekuat serak tas ngadahar langgoko ayah ini langgoko ayah nanti wala koko oh benar gua kirai gua rajin di tengah nandu tilu kue he dicokot di darpan barasa yang tengah amis koreng si nyekek gua kirai izin mantak kurai mal kebal-kebal makanan burem ya mulai anu mantak burem eta di cara mana harapun pula ini kata orang jadi burem gak mantaknya lu makan kecil ya mantak kita Esnya ngalamannya, es kulama cara mahmuan kebal-kebal paling nggak setengah jam. Yang penting ke hati, singkat padat melekat. Yang penting balik bawa barokah. Cara ngajak mama ibu-ibu, tapi tegar ibu-ibu mana? Aduh, jadi saya ombong. Dengar kapan lagi tapi orangnya magaliris yang alhamdulillah magaliris punya kepala ruti tapi dengan nama hari itu mayat air dengan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apa pengertian daripada maulid dan bagaimana kaitiat maulid? Terus orang mendongeng maulid tanya ditanya oh pengertian maulid betul? Siap? Siap sampai subuh? Siap sampai subuh? Siap sampai subuh? Namun siap di dinya baik yang balik balik dinya tengah oke. Menurut di dalam kitab wa'lam annal iktina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam wa'lam kanyahokeun ku anjeun urang ieu sabenerna neja ngahaja rek ngabungkeun kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad ku bermacam-macam cara aya cara Bismillahirrahmanirrahim Al-Qur'an. Ia maulidku cara maca Al-Qur'an doang kumaha. Apakah bisa? Bisa. Urang dia rek maulid geus cenah ulama rek maca Al-Qur'an doang teu masalah. Urang maca Al-Qur'an insyaallah eta geh datang susuma.
Susu datang ge. Tuh, aja teman pendek. Apakah jadi model itu? Jadi. Wejana kiai, ulama yang hayang maulid mahan terbuka duit, duitnya menang naon, duitnya menang nipu. Apakah bisa? Atur lamun sakira-kira urang maulid duitnya menang nipu. Lirik ibarat ngumbah baju jeung cikii. Percuma kosong, mendingan kene ngajedog di imah. Cenah kiai, ulama ieu rek maulid jeung geus bosen ngayakeun cara mahan deui, ngayakeun naon, ngayakeun riungan deui, ngayakeun kumpulan deui. Geus ulama maulid, nah cenah rek ngayakeun dangdut ka ipongan. Kumaha eta lamun maulid ngayakeun dangdut ka ipongan? Berarti manusia tersebut ngahina kana Kanjeng Nabi, ngaledek kana Kanjeng Nabi. Lamun geus ngahina kana Kanjeng Nabi, ngaledek kana Kanjeng Nabi, tobat henteu ka Gusti Allah. Eta jelema model kitu hukumanna kudu ngeudar. Jemaah maulid Nabi di masjid, aya nu keur maulid, aya nu keur salat. Lain eta cek paribasana ku urang dihargaan. Anggurna pinggir imah, imah bagus, tipna bagus, disetel sagedeni. Lagu Roma Irama. Geus nyaho aya nu keur salat berjamaah, eta di pinggir imah, imah bagus, terus tipna bagus, disetel sagedeni. Lagu Mansur S. Kana, kana, engkau lah gadis India. Ujuk imam tahun kuliah, ayuhal kapiru. Atau orang di lamun ke sholat, ada genre yang gitu, acak-acak, anda bapak jana. Sudah panggusu nabai. Laju masjid nis bagus, masjid hayang bagus, panitia jeung panitia pasea. Masjid hayang bagus, panitia jeung panitia salam paham. Barang masjid bagus, Allah siap. Anu dorangan, lain kiai na doang, lain pamarentah na doang, kapehan, salamur. Aku rajin sih, terhayangin masjid na kabina-bina, proposal ngayap kemana-mana, patungan di patok 1 juta salam, barang masjid bagus, Allah kesian, derang akade. Masjid sampai ke sampai sampai terpakai berjamaah, ulah gak apa, anu derang asalmur. Kali ini? Kali ini tak? Di sini colehan doang ini. Terus? Maulid gambar lain ya emang ini jam sah? Jam ini boga aing beri-beri aing dicelai ku matanya dengan sewot maulid kurang singkat baik yang nyala memiliki bahas keok kabe ya sampai sampai subuh mulai kesempatan singkat baik praktek dan kaifiat maulidnya. Aku kudu nyambung dina Moktadol Hana urang ceramah mah. Pinaku aye. Naon kita ceramah maulid nek dongeng sunatan. Ate nyambung, ieu mah dongeng maulid bae urang nya. Maulid menurut Imam Syafi'i. Cek Imam Syafi'i man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya'an lahum tu'aman wa amila ihsanan ba'athahullahu yaumal qiyamati ma'asyiddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Maulid menurut Imam Syafi'i sahaja ma'anu ngumpulkan dulu salamur tatangga baraya anu jauh anu dekat. Menurut dina Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim.
bilwalidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Menante suara pula. Menante suara pula. Mana suara poli, mana suara pula? Jawab! Kori-kori dia. Main abetan-betan ya. Wabil wanita ini insana. Baguskan indung bapak orang. Agungkan indung bapak orang. Sekalian nagungkan kelahiran kanjeng Nabi. Sekalian nagungkan indung bapak orang. Lamun indung bapak orang jauh. Cokot pakai mobil. Mobil teboga. Bawa aja motor. Motor tegablek. Bawa aja koroba. Jalan aja jalan adil. Anjel-anjel bapak nang anjel. Tidak apa-apa. Jalan nanggur itu aja. Bagus mana? Sampai nanggur doang tadi yo. Bukan itu majur. Oh, apa kabar itu? Kalau tadi mah bagus. Alhamdulillah. Tapi sekarang jalan nanggur kayak itu bawa bapak ngancer-ngancer dan gini tuan. Bawa ku orang kita kumpul di desa kalian ngagungkan kelahiran kanjeng Nabi, sekalian ngagungkan indung bapak orang, tapi lebih utama adalah ibu. Kenapa bisa demikian? Karena sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, sahasi manusia anu pertama kukulah dihormatan jeng kanjeng Nabi anu pertama adalah anu kedua anu katilu anu keopat pak, berarti ibu tilu bapak hiji. Maksudnya tiru kan dia sebut. Aduh suri baik, ini masalah tambah. Aturan di boro-boro wayu, bunga pemanjikan hiji gede leweng baik. Sawah baik. Wih melengkung di sawah, si kata mbaga. Sampai kuru pemanjikan. Dia mengerut. Barang lain pang pemanjikan, dia uber-uber wanjing. Aku bisa ngaturan ledem pangan. Kenapa ibu sebegitu hebat luar biasa? Karena seorang bapak punya anak satu ditinggal dan kupamanjikan dapat jos urusan anak. Tapi seorang ibu ketinggalan salaki anak 10 etak urusan. Betul. Katakan seorang ibu itu luar biasa. Ya, kula rek tanya karena ibu-ibu, ibu-ibu kandung 8 bulan, eta hayang ih kandungan bisa diteundeun heula teu? Bisa aing mah hayang ih kandungan teundeun heula. Tas ih pasangkeun deui. Atuh moal digendol-gendol teh heula deung panggagean. Raju asup ka kamar mandi, ihna geus nyun satu ge hese. Laju ihna geus sugan mamarahan ieu geus deureun mah. Misis, luas, buah, cakak-cakak. Oh, malah Bang Isan kemarin dicapokan, pulah kapok. Apa emang gitu? Aku selagi cuma memandang roh, ya Allah, pamajikan aing bahulama. Mimiti kami bugaris jasa pusti, ya Robi kupari gala jasa barang warima, pamajikan aing singa donal bebek. Mimiti kawin mah ya Allah aku pari gara jasa mundi sinjang lenjang mundi sanggul ayu mundi kerok denok istri haka wih di alam beha mimiti kawin lempang duduaan musim hujan rek kondangan kanu hajat pamajikan labu kudep lu aa ebis. Salakina aku. Tapi pantes bae jeung magelis laku undangan ge teu gerbe jeung magelis atus kumaha. Ieu mah geus nyapa majikan goreng. Dibawa undangan kanu ajak ih dia ngisi teu doang.
pemajikan goreng mah kudu nage di bawah nang umah ulah kanon danang kanu hajat di bawah nang nalayan kanu tujuh nang 40 ayo matakan hewan kan ngadil lelaki ke atas buka pemajikan goreng so kena jong kan karena sebalik nadanya pemajikan yang ada gelis selalu kita goreng awal aja kan tak wis data yang kena jong bet pemajikan gelis kayak gitu kita ini iya ustad banget ajur kan pemajikan sama pari kalah jasa oke terus kita jadi koring ya iya masya Allah. Waduh cenak wari mah pamajikan aing siga donal bebek barang karena mah beteng mencolor ka hareup jubur mencolor ka buri. Make calana nomor 3500. Nu gara-gara mah aing sorangan di bawah nangkar siga gunung karang lagi betus. Di bawah nangkup siga kapal naik hiber. Lamun ge robah mun di senjang mendiang. Mun di sanggul bedegul. Mun di kerok betekok. Betul kok iya ini timul aduh mulai setanjol dan keluar cahaya si gambar terus gitu mimiti di yang ada orang perkuk muak lah itu langsung keluar anak ngedeng day keluar anak begitu keluar anakku macam ibu saat itu melahirkan nyerinya tak mana yang adalah anak-anak selamat ucapkan alhamdulillahirabbil rasa nyeri ngelahirkan lengit mengandung anak selamat ketika ngelahirkan bro anak meninggal ku manjat ibu ya Allah Gusti hirupkan anak kula ya nyawa kula pindahkan karena anak kula kula anak meninggal anak kula anu hirup tuh seorang ibu sanggup merelakan nyawa demi untuk seorang anak ini luar biasa kan ayah lagu nakilin ibu engkaulah wanita yang mulia. Kumata terusnya. Derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung mengandung lagi terus kau kena keren 25 anak pulang kampungnya. Ya mana ayo mah anak kuat hiji colean hiji bege hiji arah ternyata mah anak 25 pahit hiji ene 24 tuh ya hebat seorang ibu mah matakan mau jelas ngelahirkan mau jelas nyeri kene dicocokkan udah he karena kan ibu ibu itu kumar rasanya atas malah hidup kan gak pula baginya itu kakirnya tiba-tiba jahe seperti kum jadi nak bina-bina kumanya tanam putus kalian jadi tolokan pun jahe wanas guys kumar di dunia apa itu bisa rasanya gak pula mau gak aduh itu mantap kan seorang ibu makanya itu luar biasa guys cek Kanjeng Nabi anu pertama dihormatan sekalian ngabung ke kelahiran Kanjeng Nabi sekalian orang ngabung ke indung bapak orang sehari ini kudu dikumpulkan menurut Imam Syafi'i cek dina Al-Quran wabidil kurba karobat anu jauh anu deket ondang orang kita kumpul di dia kabeh kabeh kita kumpul di dia kurang sehingga kuali sahade wal yatama anak-anak yatim fakir-fakir miskin orang-orang jompo kurang dia lamun maulid nabi isok ngayakan anu ngarana santunan yatim piatu gelap tak? Insya Allah ya bisi kuali hingga kemah kapayu ngayakan be supaya asup karena syaratnya ngayakan mendek iji ta dua ta tilu ta samampuna lamun bisa insya Allah didoakan kukula lurah yang akan datang maulid lebih besar dari sekarang kami sekalian sadesa kita turun kabe siap lurah insya Allah yang akan datang ya oh para yatim jompo kita kumpul kabe sahadai
Ibnu Sabil, para santri, para kiai, ondan kabe kita kumpul di dia. Ngan ari kulama bareng keur di pondoknya, lamun aya maulid, oh kan nutupkeun kiai, panghulana apa pokona. Geus teu diondang deui panghareupna mah dieu. Ngan masalah nutup-nutup kiai mah nya, kadang-kadang ngabring nutupkeun kiai. Kiai mah diukna pangimaman barang urang mah di mana diukna? Dina pinggir lawang. Hulu embe jeung kiai, hulu bandeng jeung kiai, laut emas jeung kiai, bakabak jeung kiai, barang aing dibere buntut bujair. Waktu bareta mah pan berkat eta make daun cau, sanguna sangu akeul teh kewalnya. Eta gede teh gugula eta dibunderkeun bae kitu dipadet, geus dipadet dibunderkeun di jeung bola, diguntungkeun ka hareup kiai, tah kiai pang cocol. Satu ayam di kula bisa roba. Kita berkata-kata lupa dulu drubet. Aduh. Aku untung di kira tengah masih berkata. Sana lagi di kira sini. Awal aja. Ini negara di pondok mah. Mantakan agar ngopi bajeng budak tak gernah nanya apa hukuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, ada proyek ya. Proyek itu. Mas pokoknya ada simpanan, acan lembah. Oh, gak ingin buat dia. Entah kan gue lama di pondoknya, ayah aki-aki lewat, baik tak ya, ceng-celengan urang ya. Ceng-celengan urang. Ayo, ngelok datangan, ngelok aki-aki, baik, ngelok proyek. Eta keur di pondok etanya ranya aya ngaranna Haji Irsan Sugih teh sae. Ih ceuk aing teh Haji Irsan nya proyek aing teh jalanan aing teh kira pae. Eta bareng aing bali katanya Haji Irsan modal. Ya Allah, da aing keleh teh deureuh. Proyek eta. Aduh, nya. Tuh para santri, para kiai kabeh geus kumpul di dieu. Siga kiai geus kumpul kabeh. Apa yang harus kita perbuat? Menurut Imam Syafi'i, wahaya Allahum ta'alan, kaluarkeun ku urang kadaharan. Di mana anu sebutkeun kadaharan? Kan ibu-ibu mah biasana rajin jasa, lamun rek maulid geus ngumpulkeun daun bae tilu poe keneh, betul? Tiga kue deh karena maulid geus ngumpulkeun daun, maksud dan tujuannya jeung nyeun kue, betul? Pertama nyeun kue ngaranna kue papa, terus nyeun kue jojor, terus nyeun kue pas. Kusir kue pasu nyeun kemana juga? Mau nyobor sedih gue marah gitu. Nanti bapak majikan ulama ayah tanya eta kue di jiena, di nacau ngora, di pesek, di sepan kes di sepan, di cacap kes di cacap, di bedan ampas yang gula berem eta ngarana kue itil nungi. Oke, itu gak ada naik gani lah. Kue ngarana itil nungi. Sekalian banyak itil batuk gitu. Eta kue eta mang batur nae kue kontol bebek. Nah, sarua. Ini saatnya tengarannya kue gitu nya. Ini ngeran kue gitu mengi. Lain sekaliannya itil mege gitu nya. Ini ampun. Oke, makanya gak hilang. Di dia maulid ku aya na bade kieu di dia isok nyeun maulid nyeun panjang atau dongdang disebut teh can kapranya can kapra teh naon adat di dia bae tapi bareng ayahnya ari besek-besek ayahnya ayahnya aya alhamdulillah ari di ditu mah dina puluh kula persiapanna eta maulid saimah model kula 10 juta persiapan di Ciomas. Sebab nanaon yen ka kapalan eta kan kudu di bajuan, kudu di sampingan, kudu di calanaan, di bendaraan duit tek-tek bengek sapanjang eta 10 jutaan. Urang dia mah 100 ribu ge arah rese ngalilai mah.
saya mah benar sabahat Nabi, duit 100.000 hese atuh hayo ka surga na de nyimpi. Atuh manjing sia mah sabahat Nabi kitu. Nyimpi. Ayo betul. Tanya, dah bila mana orang dia papatungan sepatu rek maulid Nabi? Ia mah lain masalah kalurahan, ada lurah mah harus tanggung jawab lurah. Wes yakin lurah mah segala-galanya cukup. Seperti masyarakat, di masyarakat papatungan rek maulid Nabi, papatungan 200.000 sewan, besek nges nyen, segala nyen. Akhirnya manena menang duit 20 juta. 20 juta niatna jeung maulid, tapi ternyata anu 10 juta pakai kegiatan maulid Nabi, anu 10 juta diajebkeun ka masjid. Eta termasuk masjid kaasupan barang-barang anu gasap haram. Karena naon? Eta mah lain masjid, awalna ge jeung maulid. Kadanya ieu mah sok jeung maulid disalimpang-salimpang jeung kadang-kadang hak yeuh dikorupsi. Aing mah ngitung-ngitung duit sabodo aing mah diberes aneh henteu teh aing mah ngeun dakwah. Karena naon cek Nabi balighu anni walau aya sampaikeun ku dia Gusti sanajan saayat aing mah niatna ge dakwah, tapi kadang-kadang babalah eta kiai geus aya hak dina masyarakat nek diberena mah 5 juta ternyata mun dipikeun kana kiai 3 juta berarti anu 2 juta dikorupsi ku panitia, lamun dikorupsi ku panitia dipadokeun kana anak pamajikan. Cek Allah ma asaba kami sayatin fa min nafsi. Hai urang suka sari eta cenah nu mantak anak dia payung, nu mantak pamajikan dia geblek karena dibadogan menang duit, menang maling tina kiai. Ini semua ulama sering ceramah setiap peting eta ulama terkemantan demi Allah Rasulullah takkan pernah ngaharga-harga, takkan pernah minta suwa naik diberet mangga henteu sabaro ulama niat tetabek. Tapi ternyata panitia di panitia ngus ngomong ke kula pak kiai cana iya bagian kiai sakia mohon si atur nuhun cekula atur nuhun ngara naik diberet mohon barang diberet kula iya na kula panitia nu hijina karena kula iya pantai aku rama cek ngomongan iya berarti eta duit aing dipaling ku panitia. Aing mah teu minta tapan manehan bebeja. Betul? Pangbarasana mah dek itu teh haram. Haram. Eta eta bae niat maulid diasupkeun kana masjid. Eta termasuk ngagasap sakali maulid, beakeun jeung maulid, naik naon disalimpang, salimpang kana masjid. Masjid mah aya milikna deui. Terkecuali kiai ya dulur, hampura ya masa kalian ngomongnya ngerti arti. Seperti orang dia karena bangun masjid, rek ngayakeun maulid dulur, sadaya ayu kuari orang ngayakeun maulid Nabi. Ngan ulah ngondang-ngondang karena tatangga lembur, urang salembur bae. Terus cukup ulah mawa naon? Cukup mawa duit 500.000 bae. Hasilna urang bangunkeun kana masjid. Tah eta mah silahkan pake karena niat awalna ge maulid jeung ngabangun masjid. Iya mah niatkeun maulid, ngameriahkeun maulid, tapi ternyata diasupkeun kana masjid, berarti masjid kaasupan berang menang barang menang anggasan dina naon? Dina dungario haram hukumna. Karena eta mah hakan mayo. Atuh naon? Mun menang jauh kana jelema, datang kali kita cara ngabdoa mah. Kita ngadil di lain doa gitu. Atau ayo hapu ngariun balik di besek, belamun besek, hapna besek, lamun tu duit, itu. Atau beake, izin ayah kena saya emang lubang ini. Papa latak yakin piatu, papa latak cuma jompo. Nah dia suka-suka ngerasih. Lanjut. Paham? Paham ke bari malu di mah kitu deui rajak kitu deui dasar panitia tolol. Terusnya terus pokoknya kita mah cukup tah ngomong sakitnya sudah ke harti
Tuh, lamun geus kitu tadi teh kandaharan geus dikaluarkeun kabeh ku masyarakat mondang geus kabeh, urang geus dibagikeun kabeh. Apa yang harus kita perbuat? Menurut Imam Syafi'i, wa amila ihsanan, urang kudu nyeun kabagusan. Di mana kabagusanna? Siga tadi teh urang tawasulan heula, geus tawasulan atuh biasa kaprah di dieu nya al adatu muhakkamatun. Adat eta jadi landasan hukum. Mar'ahul muslimun hasanan fa huwa indallahi hasanun. Tah lamun di dieu kaprahna bagus, menurut manusia bagus, menurut Allah ge bagus. Kita bikin tradisi bagus, menurut Allah ge bagus. Geus kaprah di dieu bae. Biasa maca tawasulan heula tas tawasul terus mapai maca puluhu maca kulya marhaba terus selawatan geus cenah geus selawatan kumaha deui Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ijinna urang suka sarih mah biasa na ge maca selawat kariah teh Allahumma sholli kamilatan wa sallim salaman taman ala sayidina Muhammad tan halu bihil wa tan fariju bihil wa tuqdabil hawaiju wa tunalu birahu wa husnul khawati wa yustasqa biwajil karimi wa wa sabihi fi kulli wa nafasi bi adami kulli kulli malu kurang suka sari maafal kabeh karena sholawat tadiah ma alhamdulillah sebab kula di kadang-kadang ngalewat tadi ada cara maya hati-hati di masjid ke rumah sholawat tadiah Allahumma sholli sholatan atau lagi nu sholawatan aki-aki anu adat aki-aki, anu komat aki-aki, kabeh aki-aki, murah-murah nak kamar yang itu. Jangan diagai rumah sabelah, jangan nama dekat misalnya keteng baik. Pasrah mana aja. Subuh-subuh, komat sorangan, adan sorangan, sholawatan sorangan, imam sorangan, borongan baik. Bu, mana nang imam? Bismillahirrahmanirrahim. Bu, asa tataran nek modal. Aya makmum di buri, sorangan bae di makmumna. Pas tayat air mati lampu. Barang mati lampu makmum kieu banyak. Ijeun kebal amat, geura buruk salam buruk salam. Makmum kalewat kesel sambil geter bae kieu. Barang di situ men uluk salam sorangan baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari nanya apa terbarang di center imam bersabu. Kalau mau tanya imam ya. Kalau coba mama aku gitu lah. Kita bawa batu uye uye. Bukan uluk salam jalan mana? Oh berhenti. Nah disinilah kita harus bikin kader-kader baru. Iman contoh seperti insya Allah mudah-mudahan orang panjang umur insya Allah orang bakal pendakte jengarana bulan Ramadhan bulan Ramadhan tak biasanya bulan Ramadhan eta masjid tanggal hiji bulan Ramadhan biasanya masjid eta pinu diharap sampai kaburi betul? Betul? Boga imam hiji-hijina gering sekali. Waduh, nungguan imam jam 8 can datang, jam 8 can datang, jam 10 can datang. Atau barang segitu lurah nano hudah. Ini ada dorong RT. Teh, dia ngaruh.
Emang barulah. Ya Karut. Atau RT emang barulah tanggungnya baik-baik. Karut. Datang Karut RT langsungnya kremis jika pulang dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini terawih kita diliburkan. Terawih libur gila ini. Karena imam kita sedang ngapa-ngapa. Atau cenggura, eh di RT tolol. Ayo dia kita karep, kita jadi imam lah dengan ibu gentara weh tolol. Wah jangan tersanggup pak lurah. Weh sanggup tersanggup. Dia kudu jadi imam baik karena dia rukun tetangga. RT terkasa asup karena pangimaman. Barang datang karena pangimaman mana nanya. Atau ngaran terbiasa imam. Eta suku ngangkat di gituan mana. Oh cina ini hari itu macam rekun nginum bola, nginum bola, nginum bola. Hei, minum ya. Ima RT imana? RT imana? Berikan teman RT. Hei, ibu ayangnya. Ibu-ibu manteng antik nyeru susu tinggal mencet karinya ke doang. RT Parantas Nginu Marada Longso yang datang nabani. RT jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setelah aku pulau panjangnya RT etanya ku di alam ku masyarakat teh teris angka suara dia merdu makhrajna mantep RT di alam kos kitu manena siga net fiber manena ngageter de sukuna drrr minum deh RT nya minum deh beto siapa kalau menjaga. Aku haus, nyata tangan hehehe John. Ayo kita rawakan pemberasan yang kurang haus. Coba ibu pindah ke luar pelajaran. Oh RT Adam Gey. RT Polom. Salah ke minum segal jatek. RT Macayat. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon. Kenapa minum baju gak burun? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana wa la antum wa la ana wa la antum. Muter-muter tadi sakaluar. Wah. Eta RT ya Allah muter-muter kumaha kaluar aja nangis sekarang. Pasuan marah. Atuh lurahnya diburi wow, walau bagaimanapun walau bagaimanapun si RT ini sahabat gua belai. Cek lurah teh laku. Lakum dinukum walabbari. Wani baik-baik. Eta salat dan si RT di jam 10 sampai jam 4. Tidak sanggup.
Nah, kenapa si RT bisa demikian? Memang si RT seorang santri, memang si RT seorang bisa ngaji. Walaupun santri, walaupun bisa ngaji, kalau sudah tidak terbiasa dari iman, pasti babacananya acak-acakan. Survei membuktikan di daerah kurang ayak kiai geleng-geleng hafal Al-Qur'an 30 juz, ahli kitab kuning, kita jadi khotib. Ketika manina naik mimbar nyekel buku khotbah nanti jenah. Alhamdulillah. Bukan sobek murah deh. Akibat naon? Akibat tidak terbiasa. Makanya yo kita bikin kader baru. Bagaimana prakteknya? Tah prakteknya siga kieu. Para ustaz anu ngora kita dihaleul, kiai-kiai anu sepuh kita diburi. Tuntun eta budak ngora supaya terbiasa jadi imam, tuntun eta budak ngora supaya terbiasa jadi bilal, tuntun eta ustaz anu ngora supaya terbiasa jadi khatib. Lamun geus terbiasa ketika imam urang gering aya gantina. Maksudna mah kitu tah. Iya, mau kadang-kadang di lembur kiai dan kiai pasir. Ustaz yang ustaz singkakar, baik. Masih akan naon, masih akan pangimaman, tumbuhan mulia, lebih kabur hari ini. Iya, mah. Kiai dan kiai nusparasya laju berkelompok di dia pengajian berkelompok. Kelompok lor pengajian baju nak bel. Kelompok iul pengajian bajuna hejo. Barang sholat berjamaah bareng di masjid. Ketika eta bareng sholat di masjid, menurut dina kitab waya umma oman wahum laho karihon. Eta si imam hewa kana makmum, makmum hewa kana imam. Tah eta lamun geus pahewa-hewa di masjid. Namun di masjid geus berkelompok pahewa-hewa eta cuma ukur sah sholatna tapi kosong Allah nu ditarima karena hewa dibawa ka masjid. Sehingga ieu seperti tas pencoblosan ulura, tim coklat menang, tim hejo kalah. Akhirnya di masjid babarengan berjamaah, tim coklat masih hewa anu hejo, nu hejo masih hewa anu coklat, nu coklat dari imam, nu hejo dari makmum. Terus pak hewa-hewa eta ukur sah sholatna tapi kosong Allah nu diterima karena politik dibawa ka masjid. Mantakan yang lalu biarkan berlalu, politik silakan politik, salah paham luar itu mah sudah terbiasa. Dikala orang ger sholat mah tinggalin hal-hal politik hewa pahewaan, insya Allah orang sholatnya diterima. Amin ya robbal. Mantakan nas kiai jeung kiai urang parasea, ustad jeung ustad urang sering cakar karena apa? Di zaman sekarang sedang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Ya, pokok utama orang-orang PKI kuari geus merajalela di mana-mana sampai ke kampung-kampung orang dibiayaan supaya non untuk menghancurkan Islam-Islam kita. Katakan ulah sampai berkelompok urang pribadi di lembur eta lamun aya kiai pasien ditangkep laju nanu dia ku dia direbutkeun. Bari mamang. Lagi di handi ada ku masyarakat geus aing bae malam hayu kumaha di anak gue. Ya tangan jeda oke gitu kan mah. Atau kan di situ segala. Iya banyak masyarakat eta memang gitu. Ya malah ngagoreng ke kiai. Memang masyarakat eta banyak kita dina kiai para siapa lain jadi nol, lain jadi pedoman masyarakat. Sering pula ieu ngadenge jeung nempo nu disebutkeun ngaji berkelompok. Yakin, yakin mantakan insyaallah ieu Desa Sukasari dengan ayana ieu pengajian bulanan di antaranya pengajian desa, mudah-mudahan ieu yang akan mempersatukan untuk sekarang dan selamanya. Amin. 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 Tapi lamana geus urang ieu kabangsaan naon ukrah dina maulid nabi
cek Imam Syafi'i ba'athahullahu yaumal qiyamah lima as-siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Allah bakal ngutus karena para suhada dan para sholihin. Iya, bagi manusia yang ngabungkan kelahiran Kanjeng Nabi yang berkorban harta benda pikiran tanahnya, khususnya orang dia, umumnya anu hadir di dia, khususnya bapak lurah yang reng-reng anak, umumnya anu hadir di dia, orang sadaya kaya syafaat dina pecah dina Kanjeng Nabi, sehingga orang kabeh bakal dibarengkan di mana berserta para suhada dan para solihin. Di mana dibarengkan? Dina surga Naim. Alhamdulillah, seperti orang dia menang syafaat Nabi ku ayana maulid, urang dia paeh kabeh ketika di alam mahsyar nu ditingkatna panas luar biasa, di luhur panas luar biasa, naik diasupkeun kana neraka. Begitu naik diasupkeun kana neraka, weh urang surga saya urang diasupkeun heula kana neraka. Berikut lurah-lurahna karena geus ngagungkeun kana kelahiran kaula. Dicalukan malaikat tiriban. Ya malaikat tiriban, ya urang Sukasari bawa ka ditu ka surga. Langsung urang Sukasari dicekel, pah, berikut lurah dibalangkeun. Siu. Ka mana eta? Ka mana? Ka surga. Lamun kana neraka tolong jasa. Surga eta mah paling mereka ribuan. Ieu mah cenah lewat. Malah bangga suka lewat ka tukar neraka. Tadi na neraka aya per. Ieu mah kana per bawa balik teh mantul ka ditu ka surga. Ah, ini budak kuatalnya. Alhamdulillah. Insyaallah urang ya, ya mengorbankeun harta benda pikiran tanaga untuk nah, supaya terjadi atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sehingga ia peringatan Kanjeng Nabi terlaksana. Ya, model-model dia ya. Ya, dia nyawa kula menang hijab ya. Dia menang hijab. Nah, eta ge teh nyumbang menang hijab pemerintah. Dia nyumbang. Teu aya nu mubadir. Kabeh bakal menang upah dina salina Kanjeng Nabi. Karena cek Nabi man azama maulidi kudu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sajelma anu ngabungkeun kana kelahiran kaula, eta manusia kabeh bakal meunang syafaat dina Kanjeng Nabi sanajan asup neraka tiis neraka. Tapi urang suka saima insyaallah kabeh bakal menjadi calon surga na Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi aya obat perkara manusia nu atuh teu teu asup ka surga. Basulah, meramal, kasih rumah, ya baru dibahas rumah aku. Ramai saja, hari ini aku terima mencatat sudah jam doang, gini. Baiklah, akan saya bahas, tapi kita menunggu yang lewat dulu, minum dulu. Oh, ini lah namanya rasa buruk tadi ya. Apa? Baru rasa buruk ya. Kesini pen di pasnanya, lalu pak. Anu pertama, manusia anu terasuk karena surga Allah. Menurut pina kita buratun nasihin wa akil riba. Manusia anu tukang ada duit riba, manusia anu tukang ada duit rentenir, manusia anu tukang ngelebok duit bank keliling. Ada di mana? Oh, tapi yang ada di bank itu mah bank keliling kafe. Bang Emok, okay. Bang Emok, boleh Bang Emok. Woi, urang Sukasari denge. Bagi manusia anu tukang ngalobok duit riba, komo teh eta ratusan juta, komo teh jutaan ngalobok duit riba, 1000 perak eta dosana sarua jeung ngajinahan 36 perjinahan. 1000 kumaha eta sisa manusia anu tukang ngalobok duit riba?
Kurang ada dina kitab darbir, kitab ipis, kitab letik. Eta menurut dina kitab, ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi ngadel manusia anu ternambal dina kali ketih kali darah kali nana. Di mana asana kali ketih kali darah kali nana? Asana nocor dina larangan awewe jahat. Awewe dong. Awewe gondol. Gondolan istilah kini, gondolan istilah zaman. Apa artinya gondolan? Orang serang mengatakan. Kumpul terus nak. Habis itu doang misalnya. Atau lumayan baik. Hei, jangan kaya ini lelakuan, Pak. Aku hanya manusia, perlu seni, betul? Bang, ngaji kita dimakai seni, mah indah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Adan, makai seni indah. Allahu Akbar, Adan Masjid Agung Pandeglang. Itu ta. Adan cemas ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan cemas sedap enak. Adan suka sari, Adan suka sari mah kieu ya rasana. Iya mah kira-kira kayaknya. Kira-kira ada suka sari mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asli suka sari. Terus menuju naik besi. Naik kan naik gas. Oke mambo, mentang-mentang itu sawu. Adam kemak seni doi, yuk haram itu haram. Adam kemak seni doi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama para Allah, enak itu enak. Saka gempa benya. Tak keluarlah ketih darah jenana dari kali ngarana kali gombo. Bangunan luar biasa ngarusakan ahli neraka. Di imanku manusia kan ngabok diterima. Berdengar kabuk sakit di gunung karan. Di kalang ngambul, di balai doku mereka jepret. Kelem deh, ngambul deh, dihajar deh, jepret. Gitu dan gitu seterusnya. Sehingga Kanjeng Nabi nanya kan Jibril. Ya Jibril, dosa naur eta manusia sewaktu di alam dunia nak. Jibril, olah haja, bisu ambil riba. Bahwa manusia anu ngambang dina kali ketiga di darah kali nana adalah manusia anu tukang ngelebok duit bang kelele. Mungkin tukang ngadar duit bang keliling, tukang ngadar duit di banyak, tukang ngadar duit di banyak, ada tak pernah? Oh, jas gua, bro. Kapan lu mati? Seminggu ya, bulan. Ini ada pada anak. Kemarin, kau masih bersamaku. Cuma yang dia bentuk dia, ih bentuk dia macam orang yang kali jadi. Cuma yang dia bentuk dia, ih bentuk dia macam ayah gambar masjid dan kira-kira ini manusia sewaktu di alam dunia dan tukar ngapi akan proposal masjid gitu. Kira-kira apa mah? Mantakan, lu mau utang, bayar! Nges bayar ulah nyokot dari juri! Ima kadang-kadang bawa utang 500 ribu di toko, bah! Manina supaya nyokot lebih menang gede. Tangarana bebegi. Ya. Bayar. Ya, ulah ke rumah Puri. Ulah rek ceramah ke bagian tadi itu warung jauh ke itu. Eta pulangnya hayaki mampir di masjid. Bagi kita mampir ke masjid lain ki di masjid lagi ada. Kenapa yang di masjid? Pokoknya makin ini banyak. Toilet. Nah, tas kiri kulit tanya. Kita ada dari ibu-ibu pendopo masjid. Oh, kita ada baris jelma. Bari nangtunya. Kita bajunya seragam berem-berem konek-konek hejo-hejo coklat-coklat putih-putih. Buh, kita ibu-ibu bongetna para ruti. Sukuna, kalah ini.
Sino sakit dong tapi ini nama tak. Yes. Ya tak suku nanti cakar ya tak pakan zaman nama. Masya Allah. Eta tak pangmarasa ker solawatan kali ngabariski tunangtungnya. Pangmarasa ker marhaba ker solawatan. قال البدر علينا بلسانيات الهدى وجب الشكر علينا ما دعا إلا بنا بارسا barang di deketan kupura iya cenah sumpah nasabah saya berjanji. Berjanji nang. Berjanji nang eta juring. Sana dan eta bangna bang mekar. Ayo bang mekar ini ya. Sana dan bangna eta bang koperasi. Ayo koperasi. Sana dan bangna eta bang enong. Bang enong kaya. Alun-alun jar maunya. Eta pernah kumpul ada mumbang emok naon, kita jadi ikut emok namun jauh. Itu bahasanya. Sana dan bangna eta bang syariah 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 ngajual-jual sara sakali riba riba. Woi, orang suka sari denge. Sana dan eta ibu-ibu negal gelis tiung nabara ragus ahli ibadah berang sabarang penting sapeting itu sote salakina eta kararasep ahli ibadah berang sabarang penting sapeting eta semasi ngarodok duit riba cuma ukur sah sholatnya tapi kosong Allah lu diterima karena non masih ngarodok duit bang keliling terus ibadahnya kosong kosong kosong. Eh cenah kiai di mana dalilna? Eh dengerin ya. Ayat dina kitab Durratun Nasihin babna bab salat berjamaah. Di dinya ayat 10 manusia anu teh diterima salatna di antara salah satuna manusia anu marabok duit bangkeliling. Ayeuna bisi tolehan doang aja. Hah? Sah anu kepepet. Lain kepepet saraka mangkake ngajak tukang alamok duit duit bang kelima otak natara roblok nih kepepet kumaha imah bara ragus motor kadang-kadang saimah ayat 2 ayat 3 terus anak pada usaha lewong gablek sawah gablek pada itu kepepet lain kepepet etama saraka. Di zaman baheula anak telok hiji dua, 11, 12, 15 di paradan ku bapana menang naon? Menang nyawa, menang di leuweung, menang macul bari ibadah. Anak sampai galade, pala linter sehingga barar man barar bisa ngaji jeung bisa ibadah. Tapi budak uwai anak dua di paraban duit naon? Duit bang keleleh. Pantes kena otak nangis tara roblok. Gak boleh ngomong. Ya, dengan itu udah dia kali. Menang duit urang dia 500 ribu tadi pangkelilingnya. Diberikan beas, diberikan lauk, diberikan lalau, anu lain-lain nak. Tidak harus keluarga terus ngising dari tai. Eta mah hampas nak. Saripati nana asup karena organ tubuh, karena mata, karena otak, karena irung, karena sumut, karena hati. Terus mantakan untuk kang ngadu ngadu bang kelima otak nak iya urung jalan tanah roblok ngaji tinggal ngaji hukum tinggal hukum sanaja tunggal kue ngaji ngabring abringan eta asup dina jeli kato kaluar dina jeli angkenca sebab hati nak terima otak nak terima sanaja mawartas gede dengdek lempang mawana ku berat-berat nak juru nama lain kitab tapi eta papais.
Oh, buras ya. Jauh petok. Cenah kiai keras anak ngomong kula malen keras. Cenah kiai mentere tinggung-nyinggung. Jelma kuari mah ulah disinggung otakna goblok, mendingan tokbal. Karena hati. Nantakan tinggalin hal model gitu. Lamun hayang diterima ibadahna, tinggalin. Nges dibayar terus, nges ulah lokot deui. Cenah kumaha kula aya kana kuari sesa. Satu jalan, satu syarat. Penting-penting tobat ke Gusti Allah, minta ampura ke Allah. Ya Allah, Gusti kula narimakeun bahwa kula ieu nyokot duit pangkeliling. Idahar ku kula jeung keluarga kula, lamun geus narimakeun kitu, terus urang istighfar, maca shalawat, datangkeun Gusti jeung babayarna. Ketika ku Gusti Allah didatangkeun jeung babayarna, geus kabayar urang ulah nyokot teh. Lamun nyokot teh, eta saruan jeung ngahina ka Allah, jeung ngaledek ka Allah. Awas, bisa-bisa pae layak rujuk minat dunia bergoyri iman, hawati kurang di pae temawa iman karena disna ledek ke Gusti Allah. Ya, balik di dia coba nunggu hutang bank keliling, bayar mah bayar, nyokotin itu coba. Lalu nyokotin berarti benar otak ke toblo itu. Sabaro, atuh hayang ulah ngomongan doa. Atuh cenah eta mah nya, rek ditarima mangah ieu sabodo. Ulah mah pantarinya geus ngomongna ge dakwah, balighu anni walau aya, sampaikeun ku dia Gusti, sanajan saaya yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Ulah sok dalimpang-dalimpangkeun kana hukum, mantakan ku kula disampaikeun, lamun urang geus kasenggol, lamun urang geus marah, ulah nyalahkeun kula, tu carekan panitia, kula ngondang angling dalma. Mana rentenir? Ayo deh ini rentenir. Dengekan punya harap jadi rentenir. Kita sepaket, oh. Mana rentenir? Gua harus pusat di sepe menanggi ini. Ya. Pulang adalah keterangan di kitab Suratul Nasir. Eta ternyata siaran darah rentenir eta ternyata manina ku Gusti Allah moal dibere ketenangan. Manina menang senang, yakin menang senang. Orang senang belum tentu tenang, orang tenang sudah pasti senang. Hatena selalu bini bere resah dan gelisah. Setelah itu manina, ketika manina pudar, eta bakal maneh na kumaha dibereng bentang na kebuk, lempang kadian nutup, lempang kadian nutup, dihijikin di keluarga Fir'aun, dilihat-lihat ke keluarga Fir'aun, terus disutusuk ke malaikat kina jubur nasret, sampai kadir dihandap sene neraka, marina dipanggang di luhur sene neraka jahanam, dibulak balik itu akibat aun, karena sewaktu di alam dunia tukang ajualan duit, narana haram jadah rentenir. Nah, bahkan menuruti Al-Qur'an mah bahwa tukang ngajualan duit eta disebutna orang gila. Kalinge. Tah geus ngerti bae nya. Dina makena urang ieu. Sampai subuh. Teh hayang kieu kitu. Halo. Nah, jadi geus wari buka nu mawa handphone, buka handphone aku pulang nek nurunkeun wiridan, kira. Nurunkeun doa, jeung ngadoakeun anak, jeung ngadoakeun pamajikan, jeung ngadoakeun salaki, jeung ngadoakeun santri nu boga santri mah aya geura dibuka handphonena, direkam bae nya, direkam, lamun teu direkam karena tadi teh tukang ngadaru teu mau tanya teu bro tadi teh. Mun apa? Ayo. Ya. Babaranan bacaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fi auladi wa dzurriyyati wa talamizi wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum
Amin. Allahumma barik li fi auladi wa dzurriyyati wa talamizi wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Amin. Eta dibacana pada sholat 5 waktu 3 kali nya. Ku ibu, ku pamajikan, ku salaki baca jeung ngeboga anak, pasihkeun ka anak jeung ngadoakeun anak, jeung ngadoakeun pamajikan, pamajikan dari pamajikan anu saleh, dari suami, suami anu saleh, saleh, pamajikan anu saleh, anak anu saleh serta saleha, yang ngeboga santri di pasar ilmu manfaat dunia wal akhirah. Nu keur balajar dicerdaskeun otakna. Amin ya robbal alamin. Sadana di mana kula bari eta ijajana? Nya eta di Jawa Timur di Kediri Kiai Haji Abdul Hanan Maksud Bawagian. Mangga diamalkeun mah pasikeun kana anak-anak supaya daek babacaan insyaallah otakna cerdas. Shalallahu salam ala Taha Rasulillah. Sadaya ditetepkeun iman Islamna. Diampura sakabeh dosana. Dipasan ilmu anu manfaat. Dipasan rezeki anu halal anu barokah. Dipasan menang jodoh gancang menang jodohna. Amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu jabi kurang lebih nanyun ke diampura ngampura ke? Ngampura ke? Nah, ngampura ngampura. Sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhi Allahu ta'ala an sayyidina Khadijah sayyidina Rasul ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi ni'mal kafi masjida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shalatu an nabiyyi nabiyyi jamil awwal afat wa taqdina nabiyyi jamil hajar wa tuhuna bi amin jamil sadat wa tarquna bi anna al darajat wa tibali nabiyyi sallahu ya bin jamil qarat fil hayati wa ba'da mamat inna ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akhdim lana bi khatimati shahadati waj'alna min alladhina nafashna wa ziyadati bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syafa'a wa an yusabbika bi syada wa sayyidina amina bi sulhudi li bani abin malqana sallam bi istiqama wa sayyidina wa fil adami shaykhan dal qadir jalani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara di acara telah berlalu bersama. Saya sebagai MC meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Ini Bapak Kepala Desa Sukasari. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin, amin, amin. Bapak Lurah yang soleh. Amin, 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 amin. Mohon doanya semuanya, mohon doanya. Amin, amin. Untuk saya dan keluarga Desa Sukasari. Nah, ini nih Bapak BPD Soleh, Bapak Jaini. Pak Ketua, Ketua Tar. Siap, live streaming yuk. Wawancara itu Ketua Tar. Ada statementnya Ketua gitu, Pak. Para Ustaz, para Kiai, para Bapak, jangan dulu pulang. Kita makan bersama seadanya. Ustaz, jangan dulu pulang. Makan bersama. Hadirin sadayana para asatidz, para sesepuh tokoh masyarakat yang hadir, dimohon untuk jangan dulu pulang. Bapak Carik, Bapak Carik. Kita makan bersama. Carik. Terima kasih ya. Sadayana para perjalanan lancar. Amin, amin. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi ya. Sadayana Sukasari yang hadir ataupun beda desa yang hadir menghadiri acara maulid, dimohon untuk makan bersama. Saya ayah mangga. Alhamdulillah, mulai amat. Beda. Bubul amat beda yuk. Sehat selalu, panjang umur, subur rezeki, gede milik nasi bangun. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Ya, siap. Wali YouTuber. Amin, amin, amin. Semoga sukses. Kepada para RT RW, sehabis makan jangan dulu pulang, kita beres-beres dulu. Atau enggak, kita beres-beres dulu lalu makan seadanya. Kepada para RT dan RW maupun perangkat desa, kita beres-beres dulu. Buka channelnya teh Wali YouTuber. Channel YouTube-nya Wali YouTuber. Siaran langsung ini, siaran langsung ini. Sat
subscribe jangan lupa. Iya, penting tuh. Share langsung ini. Ini Bapak Lurah. Bapak Lurah Desa Sukasari, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten. Semoga sukses dalam kepemimpinannya. Amin, 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 amin. Ayo, oke, banget. Kemi. Tat, tat, tat. Ayo, Kemi, Kemi. Ini Bapak Ustadz Uci Sanusi, terus selaku pemimpin Pondok Pesantren As-Sanusiyah ya. Wih, ampun nih. Di Desa Sukasari, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Betul, 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 betul. Gimana tanggapannya Bapak Ustadz gitu? Terkait ya, Pak Ustadz, Ustadz, Ustadz. Boleh, boleh. Tanggapan atau apa, jepongan gitu. Oh ini nih, mana Pak? Ini, aja nih. Mati mam dia cendar. Dalam bumbur lah. Martabak kamu marah. Pulang. Teh, teh, beres, beres nanti makan dulu makan. Bayman, bayman. Makan, makan, makan. Gerak, gerak. Bah, bah. Siapa kena dia? Makan dulu makan. Makan, gerak-gerak.
Lain mobil kurang, lain. Kurang mah nina ngomong lah gitu jadi. Oh, mobil jaro di ninya. Di jero. Oh, jaro. Anu malah kayak mobil gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.